Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, apa khabar? Saya Sab Ibrahim. Kemahiran saya ialah dalam membantu peniaga online untuk apa? Untuk tingkatkan sel dengan menggunakan pelbagai tools zero cost marketing ya. Itulah saya punya kemahiran saya. Apa khabar semua rakan-rakan? Selamat petang, salam hormat, salam kasih sayang, salam kesejahteraan, salam persahabatan. Saya ucapkan kepada semua rakan-rakan di FB, AAJB ataupun anak-anak jertih besuk. Okay, saya Sabi Rahim, sekadar saya mungkin anda first time sama saya. Jadi saya lebih comel lah, lebih beradab. Saya perkenalkan diri saya kepada yang belum kenal lagi ataupun yang first time ikuti FB Live saya. Saya adalah Sabi Ibrahim . Jadi saya mandu ni daripada menjelis nama raya kawan saya di di Mak Sara tadi sebelah sebelah Petron tu. Saya ingat masya-Allah apa dah. Caltex. Nak balik kala ke Jabi ni. So saya datang satu idea lah. Supaya seperti biasa, supaya FB Live saya ada manfaat, ada faedah insya-Allah. So pada FB Live ini, kepada mak-mak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sihat kau sama raya dah. Saya mandu ni. Topik pada petang ni, saya nak terus kepada poin ya, saya nak banyak-banyak sangat mukadimah. Topik petang ni ialah berkenaan dengan mengapakah proses filtering perlu dibuat dalam bisnes. Saya ulangi ya. Sebab apakah perlu sangat kita buat filtering, penyaringan kepada ahli kita, tim kita bila kita nak bina di bisnes. Alright, dia nak faham mudah ya sahabat. Bisnes ni ibarat sebagai yang sama faham seperti lautan yang luas. Okay, lautan yang luas sangat bisnes ni. Bila luas sangat, assalamualaikum. Jadi dalam lautan ada ikan. Ada ikan pelbagai spesies, pelbagai saiz, pelbagai perangai ikan, pelbagai kehendak ikan. Tak semua ikan makan upaya yang sama. Pelbagai kedalaman lautan tadi. Ada lautan yang dalam, ada yang cetek, ada air jernih, air yang hijau. Ringkasnya bahawa bila kita faham lautan yang begitu luas dan ada pelbagai jenis ikan dan semua ikan tak makan umpan yang sama. Jadi, bukan senang kita nak fokus bila lautan yang luas sangat tanpa ada membuat filtering, penyaringan. Samalah juga dengan bisnes. Bila kita faham bahawa bisnes sama seperti lautan, memang cukup luas, kita mampu nak fokus, kita akan di kesamaran. Sebelum tu, baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, supaya saya bercakap dengan baik ya, supaya pendapat saya baik dan you all mendengar dengan sempurna apa yang saya cakap dan berfaham insya-Allah. So bila kita faham bisnes ni dia amat luas dan orang di dalam, maknanya pelanggan, prospek tu ada bermacam-macam kerenah. Ada suka upan ni, ada tak suka upan yang sama. Macam-macam kerenah dalam bisnes ni. Orang ni, prospek ni suka warna tu, yang suka warna hijau, itu warna hitam. Ada yang ingin tawar, ada yang tak perlu tawar. Harganya ada yang macam-macam kerenah, macam ikan dalam lautan. Jadi kita nak pancing payah. Payah. Jadi apa perlu buat? Saya nak share sama semua secara fokus sekarang ni. Saya nak cakap lebih mendalam, tak nak senang . Iaitu, jadi bila begitu orang tanya saya, so nak buat macam mana saya beri? Nak buat macam mana kalau begitu? Saya bagi solusi dia. Saya share teknik dan strategi ni. Ini untuk kelas tahap 3, tapi all saya share tak masalah. Bila kita tahu begitu, kita kena perkolamkan dia. Lautan yang luas tu, kita kena perkolamkan dia. Boleh faham kan? Istilah saya perkolamkan dia. So daripada lautan luas sangat tu, kita mesti perkolamkan dia supaya kita senang fokus. Contoh begini. Okay, yang saya maksudkan perkolamkan ialah
bila kita tahu alam bisnes ni, kalau guna FB seperti ni, bermacam-macam orang dalam FB. Ada yang jujur, ada yang tak jujur, yang menipu, yang skamer, spamo, yang minat pakaian, yang minat kereta, bermacam-macam kena peniaga-peniaga, penjual-penjual, pencari-cari produk di dalam Facebook contohnya. So, lautan luas tadi kita perkolamkan dia nak guna platform gapo. Nak perkecilkan dia. Boleh guna Facebook, boleh guna Telegram, boleh guna blog, boleh guna laman web, boleh guna macam-macam lagi kolam-kolam yang kita boleh perkolamkan dia. Boleh. Nah, sekarang saya nak zoom anda nak guna kolam apa. Saya nak zoom pada petang ni, kita guna kolam Facebook. Daripada lautan bisnes luas tadi, supaya kita fokus, kita perkolamkan menggunakan platform Facebook. Nanti masalah saya cerita pula nak guna kolam blogspot, nak guna kolam WhatsApp, nak guna kolam IG, nak guna kolam web. So petang ni supaya tak lari fokus, senang faham, senang bawa you all, kita gunakan perkolaman Facebook supaya senang kita nak fokus. Namun begitu, walaupun kita guna kolam Facebook sekalipun, ia masih lagi amat-amat luas. Tak semua dalam Facebook tadi nak umpan kita, nak makan pancing kita. Bermaksud di dalam Facebook ni tak semua orang perlu produk kita. Ada kita mungkin bisnes produk bernama pakaian, tak semua orang perlu. Kita mungkin bisnes keropok, tak semua orang perlu. Bermakna tak semua orang makan keropok, tak semua orang perlu pakaian. So di dalam menggunakan kolam Facebook, kita perkolamkan lagi dia menggunakan teknik nak guna kepada sasaran yang mana. Alright, ini dalam Facebook tu kita perkolamkan lagi. So untuk Facebook tadi, kita boleh dua grup, boleh guna dua kolam. Pertama, guna kolam FB page. Kedua, kita guna kolam group. Buat FB group, buat FB page. Saya kata boleh. So pilih anda nak guna kolam Facebook page ataupun kolam Facebook group. Kalau mampu, guna kedua-dua sekali. Ini kita proses filtering, penyaringan. Saya sendiri, stage saya dah boleh sampai tahap maknanya menggunakan kedua-dua sekali. Di masa yang sama, menggunakan kolam Facebook page dan menggunakan kolam Facebook group. Semua ni perlu berlaku. Jadi bila kita faham gitu, daripada Facebook yang gitu luas, profesional, kita zoom terus, kita buat suatu kolam bernama kolam Facebook group ini, kita terus jelaskan Facebook group ini untuk orang macam mana, bermaksud ikan yang macam mana, dan nak guna upan apa. Ini last, penting kita faham. That's why kita perlu buat group. Kalau anda semua bisnes pakaian, anda perlu buat group. Orang dalam tu menghimpunkan orang-orang yang minatnya hanya kepada pakaian sahaja. Ini saya maksudkan kolam. So bila kita tahu dalam tu hanya orang-orang yang berminat kepada pakaian sahaja, senang untuk kita beri umpan. Umpan yang macam mana sesuai kita perlu berikan. Termasuk kita boleh boleh design teknik pemasaran, ayatnya, kualitinya sesuai dengan grup orang yang hanya minat kepada pakaian. Dan sama juga kita buat dalam grup untuk makanan keropok. Kita akan kumpul orang tu, orang yang mencari keropok dan juga orang nak menjual keropok sahaja. So bila kita faham grup ini penting, maka senanglah kita untuk buat strategi pemasaran. Boleh Mak Safi, boleh Muhammad Sabri, boleh tak? Kalau boleh, boleh komen, boleh. Kalau tak faham, komen ya, tak faham ya. Supaya saya jelaskan, you can you. Haa, tu dia. Boleh faham sangat tu? Kalau boleh faham, tak perlu komen, faham. Mulai hari ini dan ke depan, saya akan buat AB Live lebih mendalam. Supaya you all boleh bertambah ilmu. Kalau saya ulang benda asas yang sama, nanti you all boring. That's why, untuk teknik AB Live hari ini akan datang, saya guna teknik, iaitu saya minta you all beri komen apa kehendak you.
biar saya cerita, tolong you all semua berdasar kepada minat you. Barulah saya tak syok sendiri. Bermakna bila saya cakap, apa you all nak dengar lagi bagus berbanding kalau saya yang syok sendiri. Saya rasa hebat dah. Rasa-rasa menempat tidak pun tidak. Jadi melalui ni Muhammad Saufi Hussein ke, Muhammad Sabri Daud ke, siapa lagi bersama saya ni, Azilawati ke, ataupun Zaitun Muhammad sama juga, dan juga Ayu Ariana, saya minta anda berikan ruang komen tu, apakah pengisian yang saya boleh present berdasarkan kehendak Wan Nur Hazirah, berdasarkan kepada kehendak Fazri Ismail, berdasarkan kepada kehendak Muhammad Syakir dan Muhammad sebagainya. Lagi bagus, saya bercakap kepada apa yang you nak dengar. Okey, pada Wan, sama jugalah begitu. Boleh? So, bila bercakap tentang mengapakah peri pentingnya featuring ini, penjaringan ini sangat penting. Bila kita buat dalam bentuk kolam AB Group, kita tahu grup ni hanya menghimpun orang-orang yang mencari produk tentang keropok contohnya. So, senang kita untuk beri upan yang bersuaian dengan ahli grup tadi. Pertama. Yang kedua, anda boleh gunakan teknik perkolaman menggunakan Facebook page. Ini agak teknikal sikit, saya terpaksa cerita masalah lain. Di dalam FB page ni banyak kelebihan dia. That's why saya cakap ulang-ulang-ulang. Kalau nak berbisnes, elakkan guna FB profile. Gunakan Facebook page. Nak lebih tepat, nak lebih senang, nak lebih faham, you all boleh contact saya pada phone number 019-9040-148. Saya akan jelas secara teknikal, berdepan laptop lagi jelas. Beberapa kelebihan di sebab tabir di dalam, yang ada di dalam FB page. Banyak sangat dalam tu. Tidak ada dalam FB profile. Yang keduanya memang itu, kendak maskebet, peraturan dia kalau nak meniaga whatever, gunakanlah FB page. Banyak lagi kelebihan-kelebihan dia lah. So, bila kita buat dua kolam ini, kita boleh design teknik yang betul untuk buat marketing ataupun teknik betul untuk buat copywriting. Okey, inilah, ini dikatakan peri pentingnya kita buat sebab apa kena perlu buat filtering dalam bisnes, because bisnes ni terlalu luas scope dia, tak mampu kita nak handle semua sekali. Bila kita buat perkolaman menggunakan lagi ni platform FB, saya zoom lagi FB group ataupun page, maka insyaAllah memudahkan anda untuk melakukan perkenalan, untuk melakukan penjualan, untuk melakukan pemasaran. Ini dalam bab Facebook. Kita boleh juga menggunakan perkolaman, menggunakan blogspot, laman web, WeChat dan sebagainya lah. Itu tutorial saya fokus dalam Facebook ya. Dalam zero cost marketing. So, harap you faham. Ini dia 2-3 poin penting. Sebab apa? Sebab apa kita perlu buat penyaringan, featuring di dalam bidang atau bisnes masing-masing. Mamat Bon, assalamualaikum, apa khabar? Yang masuk mungkin you tak faham, tak apa, boleh tengok balik ya. Tapi yang penting sekarang ni, bila you faham 2-3 sebab ini mengapa sangat saya kata perlu anda melakukan filtering kepada bisnes anda, maka insyaAllah you all nampaklah inilah sebab-sebabnya kenapa saya kata bila bisnes ibarat lautan yang luas sangat, tak mampu you nak tangkap semua ikan, sebab ikan joss tak boleh tahan dengan pokok kecil, dia akan pecah. Faham ya? Sebagai kiasan, ikan paus nak gunakan pancing ni tak boleh sesuai. So, bila kita buat perkolaman, kolam-kolam masing-masing, senang kita nak handle dari segi strategi, pemasaran, maksudnya umpan yang kita nak guna pakai, supaya senang kita nak buat duplikasi kepada mana-mana cawangan yang kita nak buat kepada bisnes yang sama yang kita telah lakukan pada peringkat awal. Boleh cakap tu? So, harap faham. Dan kepada yang mungkin kata apa, masih lagi was-was dengan saya, ragu-ragu dengan saya, mungkin saya faham, mungkin first time kan bersama saya. Jadi anda boleh tengok saya, boleh check saya, siapa saya di dalam Google boleh, Facebook boleh, YouTube boleh, dengan kata kunci Sabri69 rapat. Okay, you all bertarik saya. So, ni saya bertarik special untuk orang yang was-was lah. Mungkin yang siapa mamat cakap banyak macam hebat je. So mungkin asansi pada saya, mungkin you all rasa suas ketika saya, you all boleh buat carian dengan kata kunci Sabri69 di sama ada Google, Facebook atau YouTube. Boleh kenal saya siapa, insyaAllah. Biasalah manusia dalam apa bidang pun, especially macam ni, bila ni
benda yang datang, yang first datang diterpu masuk otak dia, dia ragu-ragu, was-was, apa lagi, tak seronok, meluat, macam-macam lah. Itu dah, itu normal manusia. Saya faham sangat psikologi manusia. That's why saya selalu ambil lah ini, supaya supaya bila you selalu nampak saya, sentiasa kenal saya, insyaAllah, maka menyebabkan graf atau ketebalan ragu-ragu dia akan makin menipis, makin menipis, makin menipis lah, insyaAllah. Dan di masa sama, saya tak langsung menebalkan, menebalkan percayaan anda kepada saya semua. That's why saya selalu cakap di sini, yang first time ikuti belah saya ni, anda boleh tengok saya dalam Facebook group ataupun di dalam YouTube atau di dalam Google dengan kata kunci Sabri 69. Itu dia salam semua kepada Hayatul Hawa Yusuf. Assalamualaikum, apa khabar, sihat ke? Ini first time, terima kasih kerana sudi bersama saya pada petang ini. Tajuk topik pada petang ini ialah sebab apakah penting sangat kita buat filtering ataupun penyaringan kepada bisnes kita. Saya tegang kalau juga sebab tadi, mudah-mudahan yang follow pada awal faham, yang first, yang maksud lewat ni boleh tengok baiklah live ini. Dan jika sahabat-sahabat semua nak lebih lanjut, perkongsian saya dalam zero cost marketing, sebab kemahiran saya membantu penerbangan online yang nak tingkatkan sale dengan menggunakan tools zero cost marketing, antaranya ABL seperti inilah. So you boleh cari saya di dalam Facebook dengan kata Sabri 69 zero cost marketing. Ini satu FB group saya buat khusus untuk saya sharekan pelbagai tiap-tiap ini strategi yang jika you all buat, insyaAllah dapat hasil dia. Sebab dalam sudah test dan menjadi sangatlah, dan saya bagi free ya. Dan untuk ingatan semua, Zakaria Khalid sebagainya, tak semua orang boleh join group tu. Saya akan check dulu profil FB dia, takut ada spammer, takut ada spy. Orang yang betul-betul aktif dalam pengisian FB profile dia dan ada faedah yang barulah saya masukkan, saya approve join untuk grup saya Sabri 69 Zero Cost Marketing. Kalau you all nak follow lagi, boleh dalam Sabri Ibrahim, page saya lah, Sabri Ibrahim ZKM. Kita tarik je dengan perkataan, iaitu Sabri Ibrahim. Ini untuk LBP saya lah, saya lebih aktif sini sebenarnya. Sabri, okay, Sabri Ibrahim ZKM. Ini adalah LBP saya. You all boleh cari kat sini, you boleh tengok lah sini. Ada lagi perkongsian saya lakukan di dalam page saya Sabri Ibrahim ZKM. Saya aktif dua je. Yang paling aktif di page saya Sabri Ibrahim ZKM dengan grup saya Sabri 69 Zero Cost Marketing. Alright, you kalau you sudi, carry on sana, tak masalah. Tapi sekali lagi, tak semua orang boleh join grup tu, sebab saya akan tengok dahulu siapa yang betul-betul positif. Saya takut-takut ada yang spammer ke, macam-macam lah. That's why saya perlu buat perkolaman untuk memastikan tidak ada aset-aset yang tak bagus mencuba masuk dalam grup saya. So saya membina grup yang positif. Jadi saya perlu juga memastikan yang masuk pun betul-betul positif dan boleh beri komitmen untuk diri sendiri, bukan saya. Kalau you all komitmen, you rajin, you buat apa yang saya share di situ, insyaAllah hasil baiknya dapat kepada anda semua. Boleh boleh saya kata insyaAllah. Okay, Raja Nazrin, assalamualaikum. Dan sebelum saya akhiri live ini, sekali saya ulang, anda yang first time ataupun dah beberapa kali ikuti ABLive saya, anda boleh berikan ruang komen tu. Di dalam ABLive saya ni, pengisian yang macam mana yang saya nak sampaikan, supaya apa yang saya sampaikan dalam ABLive ini betul-betul menepati kehendak selera you all. Kalau saya sendiri yang bercakap, mungkin saya shock sendiri, walaupun saya hebat atau betul sekali, mungkin itu you all tak suka dengar. So tak mendapat cita rasa, saya fikir kurang bijak. So saya bagi ruang dan peluang ini, you all tulis di komen tu, apakah pengisian-pengisian yang you all nak saya isikan di dalam mana-mana AB Live yang bakal saya lakukan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih kepada saya, Sabri Ibrahim. Dengan rendah diri, saya ucap terima kasih banyak kerana sudi bersama saya petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi.